Hei, bah, aku baru nak mencarut. Hei, hei, hei. Assalamualaikum. Hari ini hari Kamis, 9 hari bulan 11 2023. Aku baru balik kerja. Jam sekarang menunjukkan pukul 7.45. Baru datang maghrib ke ofis. Terbaik lambat sebab kita datang lambat. Datang lambat, balik lambat. Datang awal pun balik lambat. Lebih baik datang lambat. Tak ada lah, kalau ada kerja nak dibuat, dah tanggungjawab kan. Kenalah stay back. Saya Rosso 3 ni confident betul lah. Memberi keyakinan yang tinggi. Oh, aku nak buat something lah next time. Aku teringat nak set up track apa tu, track route balik guna app Diablo. Next time lah, next time. InsyaAllah next time. Kita cuba jadi yang terbaik. Kita cuba buat yang terbaik. Klasik kan. Tidak kusangka jadi begini. Tengang kan, balik 7.45, ke atas tak dekat pukul 8, jalan lengang sikit. Kalau balik awal pukul 6 memang peak lah, memang sini jangan cakap lah, memang jam lah. Oi. Balik kerja kita santai-santai, relax-relax bawa, tak mau marah-marah. Walaupun
orang yang buat ketidakpandaian tu ada, akan sentiasa ada. Kita cuba kawal emosi kita untuk tidak marah. Penat selalu marah ni, tapi itulah, kalau dah ada trafik yang membebalkan, memanglah kita akan selalu rasa nak marah. Kenapa? Kita marah sebab kita sayang. Marah-marah pun sendiri je yang dengar. Nampak trafik kat sini di hujung penghujung trafik yang jam tu, dia baru sampai sini lah. Belah sana belakang-belakang tu dah habis lah. So sini masih jam sampailah pucung. Oh, Isnin cuti di Pavali. Di Pavali hari Ahad kan? Ahad ke Sabtu eh? Kepada yang menyambut perayaan di Pavali, selamat menyambut hari di Pavali. Cuti panjang, kita balik kampung. Ini hari jam macam ni, esok kita tak tahu. Esok mungkin lagi teruk lah. Orang daripada KL pun nak keluar balik kampung. Malaysia, Malaysia boleh. Satu Malaysia. Semua perayaan kita balik kampung. Santai-santailah sayangku, pergi mana laju-laju, beratur trafik beratur. Biasanya yang terkeluar-terkeluar tu main phone lah. Pukul berapa dia nak keluar? Oh, tinggal 30. Macam ni kan. Dia nak keluar bila ni? Dia bagi signal ni, dia nak keluar ke dia nak menunjukkan dekat kereta yang dia ada di sini sahaja.
Motor KTM ni sebenarnya tak syok nak bawa slow. Sebab tu biasa aku bawa laju. Kalau aku boleh sabar, aku sabar lah. Kalau aku tak boleh sabar tu, aku marah-marah. Jangan stres tu kan. Sampai bila? Sampai hujung-hujung, sehujung-hujung ni baru dia nak keluar. Jadi, yang terbeban, yang mengadapnya kita lah. Itu lah, pakai masuk saja, pakai masuk saja. Uncle. Kita balik sudah mau dekat. Awak motor mau hati-hati lah. Haduh, yai. Bawa kereta besar-besar. Ada motor di belakang saya. Cepat sikit bang, ada motor di belakang saya. Cepat sikit. Ayah, dia ni tekan brek. Yang kan nak berjalan. Terpanjang enggak. Bila kita bawa slow ni, kadang-kadang kita deka. Sebab tu aku memang tak prefer nak bawa slow. Jadi santai sangat, kita jadi leka. Bila leka, apa jadi? Berfikirlah sendiri. Bagilah signal. Bawa motor pun kena bagi signal juga. Kalau tak, penghilang tak keluarkan signal, tak pasang signal dekat motor kan. Jadi selekoh, kita kena berhati-hati. High beam pun kita buka. Mata pun kita kena buka. Kau tengok. Dia orang ni yang suka makan jalan. Dia lapar kot. Hei, bah, aku baru nak mencarut. Hei. Kau sabar lah bagi aku lalu dulu. Hei, ruang di tepi tu nak buat apa? Simpan buat pekasam. Ruang di tepi itu nak buat apa? Simpan buat pekasam. Jangan digunakan. Mari kita rapat-rapat di tengah jalan. Allahu Akbar. Break saja. Mana ada. Sempit kan luas tu. Jalanlah. Aduhai. Masya Allah. Apa yang tak confident sangat tu. Anda bukan bawa motor touring, nak menyelit pun susah. Allahu Akbar. Allah. Kenapa tak ke kiri dari tadi? Lain kali duduk kiri daripada kemarin. Barulah tidak menyusahkan orang. Ustaz Azhar ada berkata, dengan kita memudaratkan orang kan? Kita bawa kereta, bawa kenderaan kan? Kalau kita merasakan kita tak nak laju, kita tidak yakin dengan kemampuan kita, tidak yakin dengan kemampuan diri kita, tidak yakin dengan kemampuan kenderaan kita, kita ke tepi lah. Kita bagi kenderaan yang mampu, orang yang mampu.
Orang yang ingin cepat sampai ke destinasi mereka. Jangan kita aniaya orang. Ada orang nak tercirit. Jadi dia kena cepat. Kalau tidak nanti dia tercirit di atas jalan. Bagaimana Anda di belakang? Orang di belakang terkena serpihan-serpihan cirit. Sudah naya. Bonggol kasih langgar. Silap latar masuk sana. Silap, silap. Yakin ni tak tengok belakang. Insya-Allah. Ha, mana mau pergi? Dia kena bagi sekali baru dia tahu. Hop. Berhenti terus, turunkan tongkat Anda, parkinglah, apa dinantikan lagi? Anda hendak pergi? Mengapakah lambat sekali? Bagi signal, kita keluar. Begitu caranya. Di sini jam yang tengok. Ada yang tak habis buat kerja lagi. Santai betul lah sayang. Surat tinggal 20. Saya tak kisah, ada orang belakang saya. Awak tunggulah, awak tunggu. Saya tak peduli, jalan ni jalan bapa saya yang punya. Aduh. Kalau kita marah, kita yang stres. Aduh. Mengapa tidak confident? Mengapa? Apa tadi ada pi ya? Ada tu. Itu pasal ya. Pengalaman itu penting. Tapi
Karena tahu menghormati orang. Lai 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 lai. Ui. La 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 la. Lai 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 lai. Selak. Oh, tu dah apa hal tu? Jauh dia mengelak tu. Saya pun terkejut. Kemana hujan kan turun? Menemani malam. Betul ke lirik? Aku bantai saja. Apabila kau merasakan hanya kau saja di atas jalan, kau akan bawa kendaraan seperti tiada akal fikiran. Ini kenapa dia berhenti? Mangkuk ayun betul. Jam sudah menunjukkan pukul 8:19. 8 suku, 8 suku. 8 suku. Ho 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 ho. Berogazan, Isyak. Bawa hangit lah. Motor siapa bawa hangit ni? Motor aku ke? Bukan kot. Aduhai. Santai-santai. Jalan ke kadang-kadang aku punya belly pen dah jatuh. Macam ada bau hangit lah. Aku harap bukan motor aku lah. Apa yang gelabah sangat? Tayar dia pancit. Tayar dia pancit, boh. Eh, sebab tu tengok. Eh, bahaya tu. Bahaya. Bahaya. Eh, sini tu. Batu-batu. Batu-batu. Ni tayar pancit. Aku rasa dia ni lah punya tayar. Bau getah. Tayar dia pancit. Lepas tu dia bawa kan. Tu getah tu berseret dengan jalan. Jadinya berbau hangit lah. Ha, dah potong ni tak ada bau dah. Ha. Tadi start tahu waktu aku ikut belakang dia. Dekat depan sekolah tu. Lai 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 lai. Skuter ni dulu memang kosong ni, laju tau. Kita nak potong kita was-was. Takut.
Nanti kita tengah potong. Dia potong balik. Lalu. Macam ni aku nak tukar lane. Bahaya sebab dia kat belakang. Nanti dia pecah. Potong motor kena berhati-hati sebenarnya lah. Pakcai apa-apa motor lah, sebab dia punya refleks dia tu syok. Ha, kau tengah daripada jauh laju-laju ni, kalau dia tukar dia syok. Ha, macam tu dia. Sadaqallahul azim. Dua-dua adakah? Tak ada kereta pun. Ding 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 ding. Apa ni? Ya, sona nyampe. Kita bertemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum.